Kalian tahu nggak sih kalau di sepanjang jalan Tamrin hingga Sudirman ada 9 lokasi GoWork loh, mulai dari Plaza Indonesia sampai Senayan City. Dan kalau kalian jadi member di GoWork, kalian bisa akses ke semua lokasi GoWork. Nah, karena hari ini aku ada meeting di GoWork MCC, harusnya aku turun di halte busway Karet. Cuman aku mampir dulu nih di halte busway yang lagi viral. Beruntungnya kerja dari GoWork, aku bisa deket kemana aja karena lokasinya strategis di seluruh Jakarta. Nah, sekarang aku udah sampai di depan gedung MCC dan halte busway-nya ada di depan gedung MCC loh. Karena nanti aku ada meeting, kayaknya aku butuh asupan kafein deh. Yuk beli kopi dulu. Sunny days, you and me. We'll keep out of the rain. Senangnya sudah jadi ya, Kak? Makasih, Mas. Sama-sama, Kak. Nah, kalau aku sukanya kopi yang agak strong, kayak cappuccino ini. Jadi kita sekarang udah ada di GoWork MCC lantai 38 dan GoWork MCC ini totalnya ada 10 lantai ya, dari lantai 20 sampai 23 dan lantai 38 sampai 42. Kira-kira ada 46 perusahaan yang bekerja di GoWork MCC ini. Nah, berhubung meetingnya masih nanti sore, jadi sambil nunggu aku mau kerja sendiri di coworking. Sekarang gue mau booking meeting room buat nanti di aplikasi GoWork. Jadi ini tuh co-working space yang ada di GoWork. Kalian bisa bekerja dengan nyaman sendiri ataupun bareng teman-teman. Di sini kalian juga bisa dapetin free wifi yang kencang, free flow kopi dan teh, dan juga ada fasilitas phone booth buat kalian yang butuh privacy lebih. Gimana, menarik kan bekerja dari GoWork? Sekarang aku udah ada di meeting room GoWork MCC lantai 40 dan lihat deh, bagus kan pemandangan city view-nya? Dan di sini juga ada tim aku. Say hi guys. Hi. Kalau kalian mau presentasi pakai proyektor, di semua meeting room GoWork udah pakai Chromecast loh, jadi nggak perlu pakai kabel-kabel lagi. Kalau gitu aku lanjut meeting dulu ya. Untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kamu, meeting room GoWork hadir di semua lokasi GoWork yang strategis dan mudah diakses. And we are open for both members and non-members, dan kalian bisa cek availability dari meeting room di aplikasi GoWork. Nah, sekian dulu video hari ini. Kalian komen aja langsung di bawah, nextnya aku bikin konten video di GoWork mana lagi. See you, bye!